Wali Kota Binjai HMI Daham pimpin upacara pengibaran bendera merah putih dalam rangka peringatan Hari Pendidikan Nasional tahun 2018 yang diikuti oleh Korpri, TNI, Polri, Satpol PP Binjai, serta ratusan para pelajar SD, SMP, dan SMA sekota Binjai. Idaham dalam arahannya membacakan pidato Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia mengatakan agar Hari Pendidikan tahun 2018 ini dijadikan momentum untuk merenungkan hubungan erat antara pendidikan dan kebudayaan sebagaimana tercermin dalam ajaran, pemikiran, dan praktik pendidikan yang dilakukan oleh Ki Hajar Dewantara. Ia menambahkan, pendidikan juga harus menyiapkan tenaga teknokraf, tenaga terampil, dan kreatif yang memiliki daya adaptasi tinggi terhadap perubahan dunia kerja yang kian cepat dan memiliki kemampuan berpresisi tinggi untuk mengisi teknostruktur sesuai dengan kebutuhan. Guru, orang tua, dan masyarakat juga harus menjadi sumber kekuatan untuk memperbaiki kinerja dunia pendidikan dan kebudayaan dalam menumbuhkembangkan karakter dan literasi anak-anak Indonesia. Idaham mengajak untuk semua pihak bergandengan tangan, bahu-membahu, bersinergi memikul tanggung jawab bersama dalam menguatkan pendidikan. Selain jalur pendidikan formal yang telah berhasil mendidik lebih dari 40 juta anak, pendidikan nonformal juga telah banyak memberi andil dalam mencerdaskan bangsa. Upacara diakhiri dengan pengukuhan Bunda PAUD Kelurahan dan Kecamatan Gernas Baku Sekota Binjai. Dari Binjai, Sumatera Utara, Tim Liputan Tribrata TV, Salam Tribrata.